Hello, sekarang saya baru tiba di Lunduk Kucing ya. Lunduk Kucing untuk menyaksikan pemindahan satu dewa baharu ke tempat yang baharu yang akan dibina. Bukannya akan dibina, sedang dibina, sedang dalam pembinaan proses pembuatan tepekongnya ya, sebuah tepekong. Kita lihat ke sana lah, apa yang Kampung Gelam. Kampung Gelam ini ya bukannya tempat masyarakat Cina, tetapi masyarakat di Kampung Gelam sini adalah yang berbangsa Dayak. Lihatlah, dewa Cina ini adalah keturunan orang berbangsa Cina ya. Tetapi di kawasan Lunduk ini saya dapati ramai berbangsa Dayak yang menjadi macam budaya, bukan budaya maksud saya ya, macam menjadi manang lah, manang dukun. Lisa aku. Tutung ang ha bako. Balikan, dapat kosin sa. Lisa. Tapi yang ini. Okay ha.
tuang dek ha. Tengah dek banyak. Nyok kok. Rakutnya di dek. Kau ada semua. Jong ten, jong ten, di bengkun. Leh apa? Leh, leh. Tung. Bung ra ra kung tin mung jong mung ko ho ko ham. Untuk majelis pemindahan ataupun penempatan satu dewa baru di kawasan Baharu. Dewa baru di kawasan Baharu di Tepekong, Kampung Gelam, Lunduk. Dan dewa baru sudah kita dimasukkan ke sini ya. Yang di atas adalah dewa pertama, yang di bawah itu adalah dewa baru yang pindah ke sini ya. Inilah tradisi pemindahan dewa-dewa. Cina lah.